Jenis dan fungsi alat berat konstruksi. Sunfish Trencher. Sunfish Trencher adalah alat berat berproduktivitas tinggi yang diproduksi di Belgia. Digunakan untuk pekerjaan penguburan kabel lepas pantai di seluruh dunia. Alat ini dirancang untuk meminimalkan dampak di daerah yang rentan atau sensitif. Pemotong rantainya memungkinkan pemotongan parit yang bersih dan tepat. Panjangnya 25 meter, tinggi 14 meter, dan memiliki berat 130 ton. Alat ini dapat bergerak melalui area di kedalaman 9,5 meter dan membuat parit sedalam 3,5 meter. Memiliki dua motor dengan total 800 tenaga kuda dan dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 0,3 km per jam. Diesel Hammer. Diesel Hammer adalah salah satu jenis alat berat yang fungsinya untuk memalu tiang panjang ke tanah dengan dalam. Tiang-tiang besar ini dipalu olehnya untuk keperluan membangun pondasi bangunan besar dan bertingkat, jembatan, dermaga, dan sebagainya. Mesinnya diesel dan berbahan bakar solar. Dump truck. Dump truck adalah jenis kendaraan truk berat yang dirancang khusus untuk mengangkut material berat seperti tanah, pasir, batu, atau material konstruksi lainnya. Dump truck memiliki bak atau tempat muat yang dapat diangkut dan diturunkan untuk membantu memuat dan membongkar material yang diangkut. Fungsi utama dari dump truck adalah untuk memudahkan pengangkutan material berat dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah besar dengan efisien. Ekskavator. Secara umum, alat ini berfungsi dalam melakukan penggalian hingga mengangkut muatan material ke dalam dump truck. Ekskavator juga sangat penting dalam membantu berbagai pekerjaan berat seperti dalam bidang konstruksi, perkebunan, normalisasi sungai, pertambangan, dan berbagai sektor lainnya. Motor grader. Motor grader merupakan salah satu dari sekian banyak alat berat yang sering digunakan di berbagai lokasi proyek konstruksi. Fungsi motor grader atau biasa disebut grader adalah memiliki 6 roda ban dengan alat kerja berupa pisau lebar atau blade yang berfungsi utama untuk meratakan jalan. Oleh karena itu, motor grader sering digunakan di pekerjaan-pekerjaan pembuatan jalan. Yeah.
motor scraper. Motor scraper adalah jenis kendaraan atau alat berat yang mempunyai 4 fungsi sekaligus dalam bidang konstruksi. Scraper ini berfungsi untuk mengeruk, memuat material, membawa material, dan membongkar muatan. Scraper ini digunakan untuk meratakan permukaan tanah atau menebar hasil pengerukan dalam beberapa formasi. Bulldozer. Bulldozer adalah salah satu alat berat yang memiliki peranan penting dalam pembangunan konstruksi. Bulldozer berbentuk seperti traktor yang mempunyai rantai dan dilengkapi dengan pisau di bagian depannya. Pisau pada bagian traktor memiliki fungsi sebagai penarik beban, menggali, menimbun, dan meratakan tanah. Bulldozer dapat beroperasi di daerah yang lunak hingga keras sekalipun. Ekskavator Auger. Hydraulic breaker. Hydraulic breaker juga dikenal sebagai palu perkusi. Ialah alat mekanis berat yang digunakan untuk menghancurkan beton, aspal, atau material batu. Dan alat berat ini umumnya digunakan di area pekerjaan konstruksi, pertambangan, atau kuari.